Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-fadhilah hadirin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi wa sahabatihi wa qurabatihi li Rasulillah ajma'in wa ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa khususan ila Rasulillah Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa arwahi ila Rasulillah Syekh Muhammad al-Jalani wa ila Rasulillah Syekh Muhammad al-Madani wa ila Rasulillah Syekh al-Banjali wa ila Rasulillah Syekh al-Masyamud al-Balimani wa ila Rasulillah Syekh Nawagab al-Bandani wa ila Rasulillah Syekh Abdul Qadir al-Mandil wa ila arwahi jami'i masyana wa syaikum anallah al-Karimur Rahman yatagashahum al-Rahma wal-Maghfirah wa yu'inu alayna min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-din dunia wal-akhirah wa ila khudratin nabi wa alin nabi al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberinya rahmat, taufik, hidayah, diberikan umur, modal utama kita menambah-nambah kebaikan kita, diberikannya lagi kesehatan, diberikan oleh Allah taala kekuatan iman dan anggota badan kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, membawa anggota badan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kita sembahyang maghrib disertai lagi dengan para jamaah. Kemudian kita menghidupi waktu antara maghrib dan isya ini yaitu dengan majelis ilmu membaca kitab yaitu Umdatul Muslimin fi Adabil Muqarrabin tentang adab-adab kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulai kita berangkat sampai pulang nanti segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amalia-amalia kita, gawian-gawian kita ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan badan kita diberi sehat, diberi keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita menceritakan tentang riwayat daripada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala yang mana beliau mengisahkan ada seorang perempuan datang kepada Imam Hasanul Basri hendak melihat anak perempuannya yang sudah meninggal dunia. Lalu disarankan oleh Imam Hasan Basri supaya imbah isya ni jasirin sembahyang ikam 4 rakaat. Rakaat yang pertama surah At-Takasur, yang kedua At-Takasur, yang ketiga At-Takasur, sampai 4 rakaat surahnya setelah Fatihah At-Takasur, Alhaqumut Takasur sampai habis. Mbah itu jasirin ikam baca salawat sampai taguring. Lalu pas taguring dimimpiakan oleh Allah Ta'ala anaknya sedang disiksa dan diazab. Pakaiannya daripada timah nang panas, tangannya terpasung, batisnya dirantai. Terbangun sidin, lalu datang Imam Hasan Basri, jadi Imam Hasan Basri bersedekah pian. Napakah diberiakan, napakah disedekahkan. Mudah-mudahan anak pian selamat. Mbah itu Imam Hasan Basri guring lagi sudah. Sekalinya Imam Hasan Basri bermimpi pulang. Tadi mamanya nambah mimpi, ini tuan gurunya nambah mimpi melihat si anak perempuan ini seakan-akan berada di dalam kabun surga.
Lalu si anak tadi berucap, guru pian pinandula wan ulun. Kada tahu di sini siapa ikam. Ulun ni anak oleh orang nang datang ka udah pian tadi, nang pian saranakan supaya pian atau apa sembahyang 4 rakaat, kemudian baca salawat, ya ulun. Tadi mamamu datang bekisah ikam ni kada kaya ini. Ikam sedang diazab di dalam neraka. Iyalah. Jadi jasa anak bujur napa nang dikisahkan mama ulun itu, cuma tadi baru aja orang soleh lewat di pakuburan kami, lalu dia itu membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia diahakannya barataan nilai salawatnya itu kepada kami. Kami jasidin 70,000 mayat nang ada di pakuburan umum nih, semuanya disiksa oleh Allah. Dengan berkat salawatnya tadi, kami dipindah barataan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya itulah ada orang saleh, ya Allah, ada orang nang ahli ibadah lewat di pakuburannya. Biasanya kalau orang saleh itu, kalau orang tahu di agama inya paling kadanya mengucap salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Amunnya ada baca Fatihah, amunnya ada kadang baca qul huwallah, kadang baca napaka. Bacaan-bacaannya itu tuh orang nang hidup nilah kadada nang disia-siakan oleh Allah tuh kadada. Pian sebuting Allah ya, itu kan ada sudah hasilnya sudah. Apalagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, yasin, wal, itu kadainya kadada nilainya, karena itu semuanya adalah apa ya, kalam-kalam pembicaraan nang disebut zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semalam panjang lebar kita riwayatkan. Kemudian pulang diriwayatkan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang berlimpah batas di dalam berbuat maksiat. Jadi mulai dahulu ya sudah lah, mulai dahulu maksiat tuh ada, mulai zaman Nabi Adam. Siapa yang pemulaan berbuat maksiat ya anak Nabi Adam nih? Kabil, ya Allah. Nah, itu maksiat pertama. Maksiatnya tanggung kada tanggung-tanggung membunuh. Nang siapa nang dibunuh ya? Dang sanak pulang. Kabil, ya Allah. Nah, itu maksiat nang pertama nang terjadi di alam dunia ini. Nah, imbah itu maksiat-maksiatnya ada tarus. Ada tarus maksiat-maksiat itu. Tapi setiap ada gawian ahli maksiat, pasti ada gawian orang nang taat di situ. Jakanya kadada orang nang taat, maka dibinasakan Allah Ta'ala sudah nang ahli maksiat itu. Nah, jadi orang nang kalanggap, orang rajin sembahyang, itu menyelamatkan orang nang kada sembahyang. Jakanya di zaman Nabi Isa, kita nih hidup lah. Nabi Isa diriwayatakan sidini berjalan, situ memang katuju berjalan, kada besi rumah, bini kada bini, nyamannya berjalan, ya Allah. Mungkin kita nih anak berjalan jauh-jauh 2-3 hari kemana aja. Nah, lawas ya. Pengajian aja kan pina talo lawas ditakuni bini, ke mana pulang? Maka sudah magrib pengajian. Imbe isa ke mana pulang? Jangan terlalu nang pengajian, terlalu alim pada guru gini kan ya. Nah, ya kan. Nah, kalau Nabi Isa ini pian singgih di bini. Jadi bakuliling, nguliling alam dunia nih. Umur sidin 33 tahun. Ada juga besi umat banyak juga. Jadi apa cuma sidine pengembara. Lalu melihat bertamu satu kampung. Kampung ini rami benar, kakanakannya karami, pasarnya rami, segala-galanya makmur. Masya Allah, banyunya nyaman, mandiannya ya kayak kita bayangkan aja pokoknya nyaman gitu aja sudah. Ah, berdiam sidin di situ satu umat. Kena 2-3 hari sini sampai minggu, tulak pulang. Setahun tak putar pulang tak kasih itu tadi dah. Dilihat oleh sidin kampung tuh hilang. Kada ada lagi sudah. Pohon-pohonnya karingan, banyunya kada ada, binatangnya aja kada ada lagi. Ujar Nabi Isa, dulu ramai di sini. Mana orangnya kada ada lagi? Lalu Nabi Isa munajat lawan Allah Ta'ala. Karena kada ada orang yang ditakunakan. Jangan ada orang lalu. Orang. Nah, kawad ini kada ada orang lalu. Tapi Nabi Isa ingat, di sini dahulu aku singgah. Mana manusianya? Mana makhluknya ini kada ada? Dulu kakanakan rami. Ibinian rami segalanya. Makmur kampung itu. Ya Allah,
Di sini dahulu aku singgah, ramai benar masyarakatnya, segala kebutuhan mereka terpenuhi, barataan, mana orangnya ya Allah. Jadi ya Tuhan, sudah kubinasakan barataan, habis barataan. Jangankan nang apa manusianya, binatang-binatangnya matian barataan. Apa salah mereka ya Allah? Apakah mereka meninggalkan perintahmu? Ada aja Tuhan. Rajin sembahyang. Rajin apa aja kita beramal ibadah, taat lawan aku barataan. Apa sebabnya ya Allah engkau membinasakan? Jadi ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala, wahai Isa, dahulu ada lewat, ada lalu urang nang kada sembahyang, urang nang ahli maksiat, nang melanggar perintahku sembahyang, kada suah nang disuruh Tuhan kada masih, urang lain lalu singgah di kampung situ, lalu inya ini meambil banyu di situ, betangpungas, jaka misalnya kita naik ke langgar ni kada sembahyang kada makamih wara betangpungas bulika lagi buat berabah bulika lagi sembahyang kada kadang-kadang kan banyak orang kayak itu ya kalau mah tapi jangan seuzen dulu orang nak kayak itu lah ini ya, bisa juga orang musafir kan ya kalau orang nang musafir ni kan ya boleh aja inya sembahyangnya menjamak mengkasa berabah di masjid kayak kami di situ kan di kompleknya anak disuruh sembahyang. Benar lain jiwa kita menyuam. Ayo sembayangan. Amun bubuhan jamaah tabliknya, ayo beang. Adik kita ini kada bisa membawa orang itu punya bang azan mbah itu nah masukan lagi orang berbaha buan salis biasanya. Buan salis jangan berjalanan berbahan nya mah. Dikit sembayangan soalnya kada berbahan orang. Tampungas pakamihan deh. Di zaman Nabi Isa dulu kayak itu ada orang sembahyang kada cuma empat singgah di kampung situ mambil banyu di situ juga betampungas bau baju kita tuh mandi macam-macam. Mbah itu sudah keluar daripada kampung tadi. Sakalinya ben banyunya bakas mengalir nang orang nang kada sembahyang nih lah. Nah ini nih jauh tadi itu jakanya kita nih hidup di zaman Bani Israel kayak itu nah. Banyu bakas titikan mandi, bakas betampungas tadi nang ahli maksiat nih mengalir ke sungai. Sungai kering diminum oleh binatang matian diminum oleh manusia penggaringan habis dibinasakan Tuhan bukan gara-gara orang nang kada sembahyang ada gara-gara orang lain singgah kada sembahyang haro kampung nang panyembahyang nih dibinasakan Allah Ta'ala gara-gara efek samping dosanya kada sembahyang tuh ganal-ganal di zaman dahulu tuh nah menuai ini kita jakanya nampak itu ya oleh kita nih umat Bani Israel misalnya wah hancur rumah kita. Jangankan yang siapa yang ada sembahyang. Minantu seorang ada sembahyang sekalinya. Dia datang sakanya kuit anu kaida kuitan dang sana kuitan nah, mulai maghrib sampai isya boroko di atas. Man sembahyang kaman dulu hikam di sidunya. Boroko pulang sampai bulik pengajian masih kena 5 batang habis di hadapan. Sudah sembahyang maghrib ya nah. Bisa ya, kau sembahyang ya sendiri, aku 40 tahun harus sembahyang kayak ini ha. 40 tahun sudah sembuh sembahyang kayak ini ha. Ikam apa hanya aja ke sembahyang. Pegaram ya sendiri ya. Nah, itu jakanya di zaman umat Nabi Isa bahari kita hancur sudah kita tuh sudah. Dan karena Tuhan sayang aja lawan kita nih lah. Lalu kesan-kesan maksiat tuh kada kelihatan lagi. Nah, tapi bila orang ahlu maksiat itu pasti ada kesannya sebenarnya cuma sedikit tuh ngedikitan kadang-kadang. Sama maaf jadi ulama itulah nang kesannya besar nih lah dosa kada sembahyang lawan dosa orang berzina itu gana juga tuh efek samping ka 40 ka muka 40 ka belakang 40 ka kanan ka kiri ini kan radiusnya berataan besi sapi sapi penggaringan besi singkong kada berbuah singkongnya anunya wara labat di dalamnya kada berbuahnya kenapa oh sekalinya dosa ada situ orang nang menyewa akan rumah di situ ada jablainya asalnya. Nah, jadi dosa kada sembahyang benar juga lawan dosa berzina itu jadi lama itu tak masuk bukan hanya nang berbuat saja nang dapat dosa tapi nang higa mehiga itu karena juga. Nah, lalu orang nang berlipat batas tadi ini di dalam berbuat maksiat nih di zaman Bani Israel dahulu manakala ia meninggal, manakala ia mati maka kaumnya membuangnya. Beri ya Allah.
Ya, bila pina nakal bana tu pada dia pada nahakunnya orang nyembahyang akan buang aja sudah ya orang sudah. Mun sawat dibuangnya berita lalu benar ya Allah, berarti banget benar maksiatnya. Maka mewahyukan Allah Ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihi salam supaya dimandikan dan disalatkan karena aku jar Tuhan sudah memaafkannya. Hei Nabi Musa, datangi di kampung anu, datangi di situ tu ada mayat di wadah sampah sana tu, dibuang buhannya, mandii, sembahyangi, karena aku sudah memaafkannya ya Tuhan, kesalahannya tu sudah kuampuni sudah. Jadi jar Nabi Musa, maka berkata Nabiullah Musa alaihissalam, dengan apa ia mendapatkan itu? Mendapatkan kemaafan pian tu, nah padahal orang tahu sakampungan ahli maksiat berlimpat batas, artinya banget benar sudah. Bilang itu datang rumah kada ada bakunci, naikinya kendaraan di halaman hilang. muda manja caur benar, muninya ada, aduh datang ngam jodang inya nih. Bilangnya kada ada sujud syukur orang sakampungan, alhamdulillah. Ada deknya di rumah kampung kita aman, kita seminggu bareng aman. Datang pulang, umah juga hati-hati datang pulang sidin. Nang kaya itu tuh, meninggal, sujud syukur orang berdataan. Alhamdulillah, orang aman kampung kita sudah. Nah, nang kaya itu berlipat batas sengarannya. Orang tahu berdataan. Bangganya berbuat maksiat itu. Nah, jadi tapi di dalam riwayat sini, Allah suruh Nabi Musa memandii, Allah suruh Nabi Musa menyembahyangkan. Apa aja Nabi Musa kehebatannya tuh? Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ia pernah membuka kitab Taurat, kitab Nabi Musa, dan mendapatkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bersalawat atasnya. Pas buka-buka buku kitab Taurat, sekalinya ada di situ ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung si laki-laki tadi itu, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, bersalawat. Maka aku ampuni segala dosa-dosanya, ujar Tuhan. Dan padahal maksiatnya banyak. Padahal napa ngaran urang sampai dibuang urang mayatnya, ternyata Allah Ta'ala marah matinya tadi karena inya napa ya marah mati lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammadnya aja belum ada lagi, cuma kisah Nabi Muhammad ini sudah ada di dalam kitab Taurat tadi itu. Itu ujar ulama di dalam kitab Abdalus Salawat ada kisahnya itu tadi itulah. Qala ba'dul salihin, kana lijarun musrifun ala nafsihi wa kuntu amuruhu bitaubati palam yaf'al palamma mata ra'aituhu fil jannah faqultu lahu bimanil tahadil manzilata qala hadartu muhaddisan basami'tuhu yaqul bangunin man rafa'a sautahu bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah farafa'tu sauti bis salati alaihi wa rafa'al qawmu aswatahum faghafarallahu lana jami'an. Ujar sebahagian orang saleh berkata, bagiku ada tetangga yang berlimpat batas atas dirinya dengan maksiat. Tadi kisah Nabi Bani Israel ini kisah di zaman Nabi Muhammad, zaman kita wayah ini pulang. Artinya lain umat Bani Israel ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang kisahnya ini luar biasa juga maksiatnya. Aku suruh dia dengan bertaubat, sudah kupadahi sudah, supaya ampih sudah, sabar, sadar, dosa lagi Pak Ji, Pak, jangan lagi berbuat maksiat. Udah dipadahi aja sih, Den. Tetapi ia tiada memperbuatnya, tetap melanggar. Manakala ia mati,
maka aku lihat ia di dalam surga. Nah, jadilah istilah kita, makanya kita inilah artinya apa ya, nang menentukan masuk surga, nang menentukan masuk neraka itu kita kada kawa, itu Allah Ta'ala ampunnya. Jadi kita jangan seuzan juga tuh lawan orang-orang nang apa ngarannya maksiat, ya kalau mah nyata ya masuk neraka sudah, ya kada boleh banyata tuh jadi ulama, kada boleh. Kita nang maaf sih, kita sudah rajin sembahyang, bertahajud, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, segalanya, bah aku nyata ya surga sudah, kada boleh juga kita. Cuma kita mengharap tuh tetap kita mengharap mudah-mudahan dengan sebab aku sembahyang maghrib, pengajian, ya kan, meninggalkan usaha demi untuk ibadah, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan ini sebab menyebabkan aku masuk surga. Itu kita memang kayak itu, berharap banyak lawan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu sifatnya arhamar rahimin, maha pengasih, maha penyayang. Biasanya kita aja adalah bila orang tua pasien biasanya disayangi. Apalagi Allah Ta'ala, kita ini kan bisa sarik tuh, amun maasi hanya disayangi, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadang-kadang nang kada maasi kan disayangi Tuhan juga. Nah kita nang penyarikan nih, tapi bila orang baik kita baik, apalagi Allah tuh maha baik benar. Pasien kita lawan siden telah suruh sembahyang zuhur, alhamdulillah, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang, subuh sembahyang, berjamaah pula. Ditambah lagi kada bulik pula antara maghrib isya, kawan kita sampai isya berjamaah pulang. Nah itu semuanya tuh kada ada nilai dunianya. Kalau kau dapat roti sabuting, kada bepala kita niat nengin tuh. Ayo kita ke masjid Kalanggaran apa ngaji guru abal, nah, ini dapat roti yang tahulah aja. Ini dapat nasi aja. Kada bepala kita niat nengin tuh, ya Allah. Biar berbagi 100 ribu kan kada ada nilainya dibanding balasan yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Nah lalu kita tuh kenapa maka hakonnya bukan karena gurunya, bukan karena langgarnya, kada, karena hendak balasan di akhirat tadi tuh. Nah mudah-mudahan selamat ya kalau kita, mudah-mudahan ujungnya kita masuk surga barat. Nah berharap nangka itu tuh. Biasanya bila orang kada maasi pulang nakal, lalu kita anak tuh lah, ya Allah, mainan, apa jurang tuh, nah, jangankan main, lambat bulik aja. Nah, hendak bermain marah, tapi maghrib bulik, jam 9 datang, mandi kadek, buka tiak rumah sam, ya Allah. Uma-uma tuh, nih jurang lu sungai, jen. Nah, apa ikam nih, jam berapa nya bulik? Abah wiyawi akan membalasi, mati HP macam-macam. Ya, wah, itu. Kalau hukum dalam Allah Ta'ala tuh, ya itu makruh sudah. Cuma ada dipukul, makruh kadang itu benci sudah, gawian yang dibenci. Sekalinya anak kita nang seikungnya yang 12 hanya bulik, tilir ha pulang. Ma, bukai ma, bukai ya. Nah, abahnya bangun, dah berusaha menyai. Nah, kamu bisa buka, aku aja bukai. Subuk lawang sebuting nang panjang tuh yang. Kami sudah berapa kali kupadahi, takut. Nah, kenapa ya? Nakal. Ada masih. Udah dipadahi, sudah ikam ini sudah. Jangan pak kawan-kawan itu, jangan ini. Kita, pukul. Nah itu jangan dalam hukum agama itu haram berarti itu sudah. Dipukul, kita aja mun sarik bisa memukul. Mun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi nyaman sudah lawan kita. Sehat, awak rezeki nyaman. Lah ikam lah, aku minta aja Tuhan 5 kali sehari aja. Sekalinya kadanya 5 kali sehari, 20 tahun kada sembahyang. Rumah parak langgar, rumah parak masjid. Kan sudah datang lalu, nah, ini aja tuh nih, jangan kada tahu terima kasih nih. Di dalam dunia kada disiksa Tuhan, nya bisi bini, bisi anak masih. Kalau kusiksa nya aja Tuhan, kasihan anaknya, kasihan bininya. Bininya rajin sembahyang, anaknya sekolah, perlu duit, dah biar. Tapi kayak nawas. Bila kada bertobat, bila kada masih, kada mau masih bujur-bujur, kayaknya kita bertamuan ya Tuhan. Bertamuan gini apa? Bila bertamuannya ya pengumuman gini orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rana. Gitu. Ikam ini kita terima kasih. Bawa sana. Nah, habis selesai kita sudah disiksa. Maka bukan nang, nah, dosa siksaan kita di akhir, di dunia aja gen sakit, apalagi di akhir. Ya, nah itu. Ya kan?
Allah tuh ada sifatnya Jabbar. Nama Tuhan tuh Jabbar, keras, ya Qahhar ada. Jadi mun Tuhan Salik, dasar Salik juga. Nah, biasanya bila kita dalam dunia ini mun orang tuh kada masih Salik, Allah Ta'ala pun bisa lah Salik lah. Bisa. Itu kaum-kaum nang memusuhi Rasulullah, memusuhi Nabi Saleh, memusuhi Nabi Ibrahim, memusuhi Nabi Musa, selesai beratahan. Udah dipadahi juga sudah, hancur Fir'aun, mati lamas. Kan gagah benar orangnya, bukunyong ada bi, kada bisa. Matilah, mati lamas. Raja Namrud, gagah orangnya, macam-macam jadi Tuhan juga. Nyamuk aja saya ikung ke dalam talinya masuk, nyamuknya nah memakan macam-macam nah. Hangkupakan ke mana? Aduh sakit. Ya kada wahini dokter operasi orang tuh ya Allah. Hangkupakan mati di situ juga. Kan nyamuk aja Tuhan seikong. Sombong benar nyamuk ya kalah aja. Semua orang-orang nang melawan agama Allah Ta'ala nang kada paasian itu mulai hidupnya sampai matinya kada ada nang nyamannya. Nah, kita berusaha taat lawan Allah. Berusaha kita maasi, mudahan kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Nah, itu jadi niatnya kita tuh ya lah. Kan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuh. Walaupun kada wajib bagi Allah mewajibkan kita surga tuh kada tasarahku ya Tuhan. Nah, kayak kisahnya. Padahal ahli maksiat, tapi dibutuhkan ke dalam surga. Bisa enak kayak itu. Karena Tuhan beisi sifat jaiz. Jais bagi Allah Ta'ala itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, memperbuat ia segala nang mungkin atau meninggalkannya. Bisa gawi Tuhan, bisa kada. Contoh misalnya jais itulah kawin kita. Aku cuma mencari bini ini nang banyak anak, banyak beanak. Jadi mencari bi anak kurang nang dangsanaknya sables. Nah, sables dangsanaknya sables kita kawini nang nomor 5. Harapannya anaknya paling gak ada 8. Sekalinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah juga sari gading, sari gala diuntal sudah. Ada jadi-jadi. Ya dokter normal aja Bu Epian, Bapak Pang normal juga. Nah, sudah 5 tahun kada ada anak. Nah, itu namanya jais ngarannya. Tasarahku aja Tuhan. Ayo Pang bawa ke dokter Pang, ano banyu maninya dibawa ke dalam botol Pang, aktif lah. Ada aja dokter nas mikroskop ini nah banyak benar. Tapi kamu kada mau jadi aja. Nah itu terserahku aja Tuhan. Ada nah orang nang pacaran babaya maandak aja jadi langsung. Nah. Ya dikit aja kalah aja, dikit aja udah aja. Kada lawas sebulan enggak ya. Ya lah nang 5 6 tahun kada mau jadi-jadi lagi. Ya Allah itu ya itu nah, boleh aja bagi Allah Ta'ala maulah nangka itu tasarahku aja Tuhan. Kita berjualan hari hujan ya Allah, bah jenang bini hujan ini nah, mana payu berjualan tatap nang laki tulah sekalinya bulik jam 9 habis es pada jual es hari hujan payu. Kalau secara akalnya hari hujan nih kada payu es ya Allah payu sekalinya. Kan kadang-kadang nak itu tuh itu boleh saja bagi Allah Ta'ala. Kalau misalnya bah enggak bu, hari panas saja bu ini habis nih ompang nang biasanya 1 tarmus 3 tarmus maulah mulai 3 tarmus anak-anak pina nak jam 9 antar wan abah pulang lah nah, hari panas banget nih kehausan kekanakan di sekolahan sakanya pas waktu datang tuang isinya 10 rajin seorang aja seikung ah, banyak orangnya nabi nah boleh ke rumah jadi banyu warna nah banyak nih kada habis aja maka panas mana ya banyak benar menjual iswa ini. Ya benar sudah ya nasi amu datang juga saya datang juga nah lalu kata nah bisa nangka itulah bisa aja nah itu jais ngarannya bagi Allah Ta'ala adalah bisa membuka dalam surga bisa membuka dalam neraka nah bisa aja nah cuma kita nih berusaha dahulu. Ada kisah di sini orangnya maksiatnya benar ditagur kada masih sekalinya dilihat pas meninggal dunia orang saleh tadi melihat apa ya ia berada di dalam surga. Nah cuma ujar ulama telah apabila ada orang ahlul maksiat pas masuk surga itu pasti ada gawiannya nang dipandang Allah lebih daripada nang lain. Ada tuh gawiannya tuh apakah? Kada tahu. Nang dilihat nang kada bagusnya ternyata ada nang baiknya. Cuma kita kada tahu nang tahu tuh Allah Ta'ala aja.
masuk surga sekalinya. Maka aku bertanya kepadanya, dengan sebab apa engkau mendapatkannya? Betaku naya, napa kayak papian ini makan dilihat semua tu, bilang nang di warung jebelai saja duduk, bayangkan ada orang bangga ada sedatang, tapi dalam surga. Jadi Yasidin, aku hadir di majelis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah duduk di majelis yang mana di situ orang membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mendengar muhaddis itu berkata, nang membaca hadis Nabi ini berkata nih, man rafa'a sautahu bisalati ala Muhammadin wajabat lahul jannah. Siapa yang mengangkat suaranya dengan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya surga. Ini lain Nabi menyampaikan tukang bacanya, tukang membaca hadisnya nih. Nah, ke depan apa ulun tetamu hadisnya lah. Cuma nang menyampaikan ini, mun ada nang nyaring siapa nang mengangkat suara bersalawat, ujian nang tukang baca nih, maka kayaknya wajib masuk surga. Lalu Jasirin, aku angkat suaraku dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ya guru rajin tuh, kalau kita mengangkat suara ini di waktu orang mengangkat suara juga. Amun orang gimit aja, seorang banyak nyaring. Orang misalnya, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya. Sekarangnya seorang, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya. Orang ini, ahin. Orang, anu, santai aja. Ya taibah, ya taibah, ya janan. Maksudnya tuh, orang membaca nyaring, nyaring juga seorang. Ya kan, ini katanya orang baca salawat, nah, dia... Kada dulu lalu berbunyi, nah habis 5 batang rokok sampai tonton baca Maulid Habsyi, kada dulu salawatnya nih ini. Tapi ketika kita membaca bujur-bujur, jangan orang membaca itu kan ada nang memang nyaring, semangat, kita semangat juga. Ada Maulid napa yunang bakancangan tuh ya. Maulid Burdah lain, Maulid Azab lain, Maulid lain, Maulid anu berjanji. Nah, ya kandangan orang itu memang tukang bacanya nyaring. Kadang-kadang tahu aja riwayatnya kenapa akan nyaring banget itu kan bilang nang ahli-ahli baca tuh nah bilang kelihatan urat itu. Entah itu nang di zaman bahari itu waktu perang kah, ada tahu juga tuh lah makanya banyak. Cuman nang kalau nang mau biasa-biasa kan anu aja normal aja bacaannya tuh. Nah, benyaring, bersemangat maksudnya membaca salawat. Nah, maka aku angkat suaraku Jasidin dan urang barataan semangat juga, maka Allah ampuni kami barataan dengan sebab membaca salawat semangat tadi itu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara riwayat-riwayat tentang orang-orang saleh, bahkan bukan hanya orang saleh aja, orang-orang yang hidup di zaman Bani Israel itu sudah membuktikan tentang salawat kepada Nabi Muhammad ini dasar manfaat gasan seorang dan gasan orang nang mati-mati nang kaya itu juga. Nah, kemudian pindah kita pembicaraan pulang. Adab seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, ini pindah. Semalam adab lawan Allah sudah, adab menuntut ilmu, ini adab lawan Nabi sudah. Sekarang lawan kuitan pulang. Karena kuitan ini nih kadakawa kita lupa akan, kadakawa kita anggap remeh. Sebab adanya kita nih kuitan nang. Bahkan makhluk nang paling berjasa, nang paling ikhlas, nang paling berjasa lawan diri kita nih lah setelah Nabi Muhammad adalah orang tua kita barataan. Bah, ben nang mun kuitan nih kada ikhlas, kada sanggup anu mati kita lagi halus sudah. Ya kalau ada kadang-kadang penangisan kita ini barataan, mengalihi kuitan barataan, tapi kuitan sawat menggaduh kita sampai ganal, itu berarti ikhlas benar. Duitnya kada pasti lagi, hasilnya kada pasti lagi. Sekali ganal bemamai pula, muyak mamane, bungal mamane, astagfirullah. Hendak kubawa dalam parut pulang, kayak ikannya. Makhluk nang paling berjasa lawan kita, bahkan jadi ulama nang paling ikhlas, beramal tuh, ya kuitan kita. Makanya kita tuh jadi suruh berdoa. Berdoa nang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani sagira. Kenapa maka diserba doa nang kata ya? Karena kuitan kita ini ya tadi tabang kalai ibadah gara-gara kita. Tabang kalai sing kada kau umpat yasinan karena menggadu anak. Tula kama sigit sakalinya na besa bakame pulang diang neja. Bulik sini kada jadi berjemaah. Ya Allah, kada kau mau nutungakan maulitan, aku badahulu lah anakku guring ya. Kan kurang ibadah sidin itu. Lalu kita minta akan keampunan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan, Tuhan memadahkannya. Kami wasiatkan kepada manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Telah mengandung ya Tuhan, alasannya Tuhan memadahkan supaya kita berbakti apa ya? Telah mengandung ibunya payah di atas payah, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, lapah di atas lapah. Lapah nang kaya apa aja, payah nang kaya apa aja, sakit nang kaya apa aja, pasti nang lebih sakit itu kuit nih ya kalau mengandung sudah. Pian membawa semangka ya kalau sama laman pingkuti kayak ini terus nah. Guring pingkuti, siang pingkuti ya lah nilah, pingkuti nang semangka nang berapa kilo 10 kilo tuh nang pingkuti. Ayo Pang abahnya, pingkuti Pang. Jangan sehari aja ada tahan. Ini berapa? 9 bulan bulat. Kali tahu wae ya kalau ke pasar ke mana oh, pacul kima baju 2 buting. Atapai nah. Jadi jenang laki. Laju Ipang berjalan ya. Kayak apa laju nih nah beret ya. Ya Allah. Padahal dahulu lagi bujang nah berjalan nah kayak satampik papan nah. Ibu sudah beranak kaitik Japun lagi sudah. Kada supan kada. Tadi rangkam ya Allah. Supan lah pian nah. Kada supan kada kenapa ya? Nih anak seorang. Nang supan itu anak kurang. Nang supan itu kada belaki. Dibebet di atas tak bawah anaknya. Dibebet di bawah tak naik ke atas. Kada kawa disimpanin nah itu nang supan. Tapi kalau kita halal aja bangga lagi. Berapa bulan bu anak pian? 7 bulan sudah aja. Mana abahnya? Itu abahnya aja. Oh, abahnya maka nah, buroko aja orangnya. Harap ngulah. Bangga aja ya kalau. Lapah. Wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan ya Tuhan kepada seluruh manusia itu supaya berbakti lawan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena mama itu mengandung ibunya, karena telah mengandung ibunya payah di atas payah, lapah di atas lapah. Jakanya kawat oleh orang baranak, anu bukan baranak nih mengandung aja hanyar nih. Seminggu cukup aja. Nah, ini kada 9 bulan. Nah, tapi kada mujara. Kada mujara lah kalau orang basunat aja jara sekali aja. Orang baranak 5 ikung kada jara aja. Ampeh sudah mah. Kenapa aja gara jalan lakian tuh lainnya ada banyak nyamannya juga jar. Ujar lakian nah ya kalau banyak nyamannya makanya bina tuh ketujuh berenak jar. Tahu am lah. Nah cuma melihat anak bina bertingkahong sudah bina berjalan anak kurang bergindungan aja. Mah manisnya kan abahnya saya kong hal lagi kada bapak juga aja. Saya ikut pulang kalau kan. Kena tak balik mata tapi minang putih nyawara lagi. Beranak normal. Jadi jebin Tuha. Ikam ni nak Tuha aja. Anak ulah nak mati tahu lah beranak aja. Jadi je nang laki. Ini juga hendak aja. Jangan lagi aja beranak lah itu. Iya ampih sudah aja. Karena bila sudah pindah gana sih bisa biasa ulah SD pulang. Malah anak orang pindah halus-halus pindah ban. Saya ikung lagi pasakan bertiga ikamnya anu jangan aja. Saya ikung pulang. Ya kayak itu Bang itulah. Nah itulah manusia nih ya kalau jadi disuruh berbakti lawan kuitan itu alasannya Tuhan memadahkan karena mama ini lapah benar. Lapahnya itu bukan lapah biasa. Lapah di atas lapah. Nah, itu sudah kada kau dibayangi lapah di atas lapah itu sudah.
Namun kita nila sudah nang lagi halus membereti, sudah pas lagi halus panggeringan pulang. Gugur dia, gugur dia ayunan, bakami segalanya bihirean macam-macam naik. Bahamun anak sudah umur nang mun masih di bawah 5 tahun pian kana kawa ditinggalakan ya, masih banyak gawian-gawian kita tuh kada sampurna ibadah kita. Namun sudah anak sekolah sudah alhamdulillah tak kurang juga masih. Tak kurang juga sudah yang lah. Bayi sekolah ada pulang nang halus seikungnya. Nah, jadi lalu kita tuh disuruh bakti lawan kuitan. Tuh ada di zaman Nabi itu sesuai nanggapin Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, orang Yaman. Tapi kada suah bertemu Rasulullah. Kenapa ya? Orang berataan nang masuk Islam tuh malah, nang masuk Islam nih, di Madinah kah Yaman kah siapa kah? Kan Nabi itu mbah buhan sahabat nih mbah nang masuk Islam boleh, kam jadi Nabi boleh, kam ke kampung dakwah sana. Kena masuk nang mana masuk Islam bukan kampung tuh disuruh datang lawan Rasulullah. Ya Rasulullah di hadapan pian ada syahadat na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Melihat jadi sahabat Nabi itu sudah. Jadi sahabat Nabi sudah. Uwais Al-Qarni ini kada tahu di anu kada lalu-lalu ke Makkah. Kan Nabi itu kan Makkah Madinah aja ya kala. Ada pang ke Syam tuh ada, cuma Syam lawan Yaman ini jauh lagi. Nah, lalu napa? Sampai Nabi meninggal dunia kada batamuan. Padahal derajat sahabat ini paling tinggi manusia sudah. Barataan sahabat tuh hendak jadi sahabat Nabi barataan. Tapi Uwais Al-Qarni ini kada kawak ke mana-mana. Kenapa yo? Nih, kuitan Tuha sudah. Tapi Nabi kita berwasiat lawan sahabat Nabi. Hai Umar, hai buan sahabat-sahabatku barataan lah. Kai Nabi lebih tamu nangaran Uwais Al-Qarni. Orangnya kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Ikam minta doa lawan inya. Itu doanya itu mustajab. Bila bertamu lawan nangaran Uwais Al-Qarni orang Yaman, kayaknya bisi kuitan, tahilarnya dianu-dianu dun, dipadahkan Nabi ciri-cirinya, ikam minta doa Umar ya. Ikam minta doa lawannya, itu doanya itu mustajab, pengabulan. Nabi tahu lawan sidin, tapi Uwais Al-Qarni tahu. Kenapa jadi ulama ya? Maka beliau tuh nang kada saat bertamu Rasulullah nih ya. Apakah Nabi jana bikin Umar pada hidup lawan aku oleh Uwais kada bertamu aku bepala ikam tuh kada. Karena alasannya ada. Alasannya apa ya? Manggaduh mama. Mama ini kada kawa kemana begendong banget. Digendong kemana-mana. Anak seikungannya. Nah manggaduh kuitan nih. Jadi kada apa-apa aja Nabi kada bertamu aku. Bahkan doanya itu mustajab. Ya. Bukan bila bertamu kita minta doa lawan dia. Sayyidina Umar disuruh oleh Nabi kita. Hai Umar. Kita minta, bila bertamu lawan Uwais cari. Kita minta doa. Jadi Sayyidina Umar nih pas Nabi meninggal dunia. Bila ada rombongan Yaman. Ada kasihnya. Anu Uwais Al-Qarni ada dah jurang, ada dah sampai beberapa tahun menghadangi ada jurang, cuma Uwais tu orangnya begeduhan kambing kada, orangnya kaya anu aja, orang biasa aja. Napa gar? Mana orangnya? Umpat takkan ada haji lawan kuitan, menggendong kuitan. Nah, itu baktinya lawan Rasulullah, lawan kuitan sehingga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa sidin. Sahabat nang pengabulan doa disuruh minta doa lawan sidin tadi itu. Makanya jadi ulama tu bila kita nila sabar manggado kuitan. Ah, kuitan digaduh, lain kuitan gigi lah, ini kuitan bujur nahan. Kuitan nila mama ka abah ka menggaduh mama nila sampai 10 tahun pian sabar dengan nang cerewetnya mama, dengan nang ya kan kuitan ini kan kadang-kadang macam-macam nah, sabar. Minta doa. Ikam ni ini jua orang tu sini menggedok kuitan. Minta doa, doa napa ka? Mungkin bisa berdoa. Barangai doa napa ka? Biasa banjar aja kan. Mudah nih kam anu sugih aja. Amin tu. Dah, kita sudah. Insyaallah kabul tu. Kenapa yo? Itu Rasulullah memadahkan doa orang nang mama apa bakti orang tua itu napa yo? Itu mustajab doanya. Nah, kenapa yo? Karena nih orang tua tadi itu adalah sebab adanya kita. Kemudian semuanya masih kita ulang insya Allah karena kita bicarakan di minggu-minggu akan datang tentang kita lawan orang tua nih ya Allah. Mudah-mudahan berdatan jadi anak yang bakti lawan kuitan berdataan ya kan. Kayaknya kita sambung pembicaraannya ini wallahu alam.
bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah ilmu diberikan oleh Allah Ta'ala. Selamat badatan dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'alam tanah wa alimna mayampu'na wa zina ilma ija'alna wa awladana wa durriyatina min ibadika salihin. Nas'aluka al-afwal afiyah wal mu'afadha al-aimah fid din wa dunia wal akhirah. Rabbana adina fid dunia sanatul akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum min